pemirsa podcast Cukup Pedas, kembali lagi bersama saya Elsa. Dan di samping saya sudah ada Alip Trio Putra. Halo. Dia pemenang dalam Lomba Indonesia Horse Loper juara 1 di hari ke pertama dan kedua di kelas 90 U18. Halo Alip, apa kabar? Halo, baik. Sehat aja kan? Sehat. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik aja. Oke. Alip berapa bersaudara nih? Aku lima bersaudara. Lima bersaudara. Anak ketiga. Anak ketiga dari lima bersaudara. Iya. Alip kenal kuda itu dari kapan sih? Dari 2014. 2014 itu kenal kuda ngalur aja atau dari keluarga emang ada yang udah belajar kuda atau kenal kuda? Ceritanya tuh iseng, teman punya kuda, dia buka wisata. Aku diajak dia buat naik, jalan-jalan, makin lama diajak latihan sama dia. Oh, kalau di 2014 itu umur Alip berapa sih? Di umur berapa? Itu kemungkinan SD ya, SD umur 10-11. 10-11 tahun ya, wow. Itu cukup muda untuk main kuda. Ada rintangan nggak waktu pertama kali atau jatuh atau... Tantangan waktu pertama kali naik kuda, waktu pertama kali nyentuh kuda. Kecil nggak ada mikirin jatuh, yang penting naik, senang gitu aja. Oh, tapi ada jatuh nggak? Ada. Ada ya, tapi nggak masalah. Nggak masalah. Kalau dari orang tua, keluarga, ngizinin nggak Alip untuk berkuda? Ngizinin. Iya. Alip kan dari Pekanbaru nih, iya. Bisa tergabung dalam 3D Stable itu gimana sih ceritanya? Awalnya dulu member di sini. Mm-hmm. Juga di 3D berapa kali kesempatan, nah lalu di notis sama Kak Iva. Oh, gara-gara main di sini ya? Iya. Di notis terus? Di notis sama Kak Iva. Lalu kemarin punya cita-cita sendiri, yaitu mempunyai keinginan untuk berprestasi di dunia berkuda sampai ke ajang internasional. Dan juga lalu, Kak Iva bilang bahwasannya Kak Iva punya mempunyai keinginan dan cita-cita yang serta ingin menyupport Alip, nah gitu. Oh, dalam berkuda itu cita-cita Alip tadi. Iya. Berarti Kak Iva support banget nih, iya. Alip di sini ya. Benar. Akhirnya Kak Iva merekrut Alip untuk latihan di 3D sekaligus juga menjadi pelatih di 3D. Oh, berarti waktu itu Alip main kesini berarti Alip pindah ke Palembang atau berlibur aja ke Palembang sebelum jadi rekrut? Sebelumnya ada kerjaan juga di Palembang. Oh, kerja di tempat kuda juga, yeah. Tapi bukan di 3D. Mm-hmm. Oh, di mana itu yang itu di? Yang di dekat Jakabaring yang di samping LRT-nya. Oh, main ke sini. Iya. Yeah. Ternyata dilirik sama Kak Ipa. Iya. Yeah. Direkrutlah ke sini. Mm, benar. Oh, gitu. Oke. Okay. Sebelum lomba dan jadi juara kemarin, Alip pernah ngikutin lomba nggak sebelumnya? Sebelum-sebelumnya. Sebelum lomba IAHL kemarin. Dulu kemarin sempat ikut yang di Artayasa. Oh iya ya, Artayasa. Di Artayasa belum dapet di situ. Oh belum ya, yeah. Belum rezeki ya. Hmm. Oh itu Alip sendiri mau mewakilin dari 3D atau ada yang lain? Dari 3D. 3D juga. Hmm. Oke. Okay. Apa aja sih persiapan Alip waktu mengikuti lomba kemarin? Untuk persiapannya latihan biasanya 2 kali sehari, tentunya lebih intensif latihannya, dan juga selain latihan intensif dari sisi stamina dan kesehatan juga gitu. Itu disupport banget ya sama Kak Ipa, iya, waktu juga diperhatiin. Oh, sama itu. Waktu lomba itu bawa kuda sendiri atau kuda di sana? Kuda sendiri kita. Kuda sendiri. Iya. Kuda dari sini ya? Iya. Oh, itu ada penyesuaian nggak sih? Kudanya kan dibawa nih dari Palembang ke sana. Ada penyesuaian nggak atau biasa aja? Paling kita penyesuaian lapangannya. Oh, itu berapa hari penyesuaian kuda sama tempatnya di lapangan? 3 hari, 2 hari udah oke. Udah sesuai ya? Iya. Gimana sih perasaan Alip waktu di lapangan tuh, ada kendala nggak? Kendalanya waktu di hari H, ada kendala atau apa gitu? Pada saat di lapangan perlombaan tentu pasti ada rasa deg-degan juga ya. Deg-degan. Nervous, lihat orang ramai gitu. Waktu di lapangan tuh kan ada nggak sih perasaan itu bilang kayak gini, wah ini saingan gue nih, kayak ada ngelihat peserta-peserta lain. Ini saingan gue nih, ada. Ada. Siapa sih yang
nunjuk Alif buat ikut IHL. Siapa sih yang pertama kali tahu ada lomba IHL ini? Itu biasanya dari Kak Iva. Nah, Kak Iva bilang ke manajer. Manajer bilang ke Alif ya? Bilang ke Alif, iya. Oke. Kak Iva sering gak sih kesini? Kayak mantau? Mungkin seminggu bisa 2-3 kali. Ya. Okay. Ada gak sih kelemahan Alif dalam berkuda? Ada gak kelemahan Alif dalam berkuda? Mungkin fisik ya kurang masih. Fisik maksudnya gimana tuh? Cepet capek gitu. Cepet capek ya? Dengan kuda segede L gitu. Mungkin ya sih fisiknya aja yang kurang. Waktu lomba itu kan jumping 90 cm kan? Iya. Itu pas mau naik itu ada nggak deg-degan, takut gagal? Kalau itu sih enggak ya, enggak ada. Enggak ada, berarti berasanya udah biasa ya? Oke. Waktu lomba itu Alif yang pertama atau nomor berapa? Dari berapa peserta? Kalau aku seingatnya ada yang hari pertama nomor 3, yang hari kedua nomor 7. 7. Yang di hari pertama itu kan nomor 3. Waktu ngelihat yang nomor 1, nomor 2 ada enggak nervous, kayak enggak percaya diri? Wah, ini bagus nih. Aku bisa nggak ya kayak gitu, ada nggak? Atau mainnya tuh lebih bagus Alif? Nah, aku yang di hari pertama, yang clear round cuma aku. Clear round tuh apa sih? Clear round tuh rintangannya nggak jatuh gitu. Oh, berarti yang hari pertama itu banyak yang jatuh. Iya. Kalau yang di hari kedua? Yang hari kedua, waktu aku cepet. Gitu. Oh, waktu clear paling cepet. Clear round juga waktu aku cepet gitu. Oh ya, boleh, wow banget ya. Berarti Alif waktu lomba IHL kemarin, pasti Alif tahu kan apa itu Pordasi? Iya, tahu. Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia dan ada Pordasi Sumsel. Apa sih harapan Alif untuk Pordasi Sumsel? Harapan Alif untuk Pordasi Sumsel yaitu semoga terus dapat mensupport atlet-atlet berkuda yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dan juga membuat olahraga berkuda menjadi lebih baik sehingga nantinya akan mendapatkan prestasi yang lebih baik untuk dari yang sudah pernah dicapai oleh pendahulu. Oke, bagus banget ya pemirsa. Bener gak sih kalau berkuda tuh cuman untuk orang-orang berduit aja kan? Karena banyak nih orang nih kayak takut berkuda entar mahal nih. Bener gak sih? Kalau menurut aku nggak untuk orang berduit aja sih, asalkan punya keinginan untuk berkuda dan mau belajar dengan serius. Dan juga membuat olahraga berkuda menjadi lebih baik sehingga nanti akan mendapatkan prestasi yang lebih baik. Baik juga dari yang sudah pernah dicapai oleh pendahulu. Oh, yang sebelumnya ya. Jadi kita tuh nerusin gitu ya. Jadi buat kalian yang sebelumnya itu mikir nggak mau berkuda pasti mahal dan takut banyak-banyak itu, pokoknya jangan takut sih, kayak yang disampaikan Alif tadi, nggak usah takut, dicoba aja dulu. Lebih baik kita tuh ngecoba nyesel daripada nggak coba tapi nyesel gitu. Mungkin batas itu aja dulu ya untuk podcast bersama Alif Trio Putra, pemenang juara 1 dalam lomba kelas 90 U18 dalam Indonesia Horse Lovers. Mungkin ini Alif menang di tingkat nasional dan next kita bakal podcast Alif udah ada di tingkat internasional. Benar gak Alif? Oke, pemirsa podcast Cukup Pedas, kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.